Berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 adalah tugas yang harus dihadapi para petugas medis. Rentan tertular hingga khawatir untuk bertemu keluarga dirasakan setiap hari oleh mereka. Meski demikian, tugas harus terus dijalankan demi membantu sesama dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Meriana menjadi salah satu dokter yang berada di garis depan penanganan COVID-19. Dokter yang bertugas di Puskesmas Jurangmangu, Tangerang Selatan ini rentan tertular virus corona. Kekhawatiran untuk bertemu keluarga pun dirasakan. Bahkan dirinya pernah memutuskan untuk tidak pulang ke rumah demi keamanan keluarga. Sampai di rumah, isolasi mandiri juga gitu. Jadi walaupun pulang ke rumah, tapi tidak bertemu dengan keluarga gitu, dengan di ruangan tersendiri di rumah. Mengapresiasi dan mendukung tugas tenaga medis dan tenaga penunjang medis, MNC Peduli berbagi makanan dan minuman. Kali ini, MNC Peduli menyalurkan makanan ke Puskesmas Jurangmangu, Tangerang Selatan dan Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kita bertugas mulia untuk mengatasi COVID ini, namun kita harus tetap menjaga stamina kita, terutama asupan-asupan yang bergizi. Ini effort kita semua, di mana kita harus sama-sama ingat terus 3M gitu ya, untuk memakai masker, untuk mencuci tangan, dan untuk menjaga jarak. Bersama MNC Peduli, mari kita terus mendukung tugas mulia tenaga medis dan membantu masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.